Okey, assalamualaikum dan sedang menonton Abri Vlog Channel. Okey guys, untuk video kali ni macam kau tengok kat depan ni, hari ni ada dua barang guys. Dua barang untuk aku punya next project dekat NC aku. Yang mana kalau kau tengok video sebelum ni yang aku review daripada barang Tobaki tu, itu adalah barang-barang kecil lah. Okey, so ini adalah barang-barang orang kata barang-barang main barang dia. Jadi macam depan kau tengok ni, ini adalah blok sepada E-Pro. Okey. So kenapa aku pilih blok sepada E-Pro ni? Satu, sebab dia punya harga dia berpatutan, dan untuk E-Pro ni daripada pihak Espada sendiri, dia dah baik pulih dari segi dia punya kualiti blok dengan piston. Yang mana kalau korang yang tak tahu, Espada ni dia popular sangatlah tentang piston longgar yang blok-blok yang sebelum ni. Jadi aku dimaklumkan untuk yang version E-Pro ni, dia dah penambahbaikan, yang mana dia punya piston dia lebih fit, orang kata lebih fit, lebih baik lah daripada yang sebelum ni. Okey, so sekarang kita tengok dulu blok dia. Okey, blok ceramik eh. Motor jacket dia besar, dan dia dah buat dah skim tangga eh. Aku tahu nampak ke tak, dia dah buat skim tangga siap-siap guys. So korang tak payah pening kepala lah nak hantar skim. Ok, dan blok dia pun cantik lah. Blok dia sangat-sangat cantik. Alright, E-Pro Forge. Dan untuk piston dia ada juga penambahbaikan, mana macam mana dia punya piston dia, piston Forge eh. Ok, ini adalah semi dome 65. Alright. Dan agak padat sebab aku pernah pakai Espada sebelum ni, dia punya piston agak ringan. So piston agak mampat lah. Alright, so ni adalah dia punya piston ring dia. Dan dia punya piston pin dengan clip C lah. Dan aku agak impress lah dia punya packaging dia, sebab dia pakai span ni. Sebenarnya span ni tebal guys, sebab korang tengok kotak dia tinggi. Jadi memang span saja. Aku dah tengok kat belakang, memang tak ada apa, tak ada stiker, tak ada apa. Jadi kalau korang berminat, aku akan letak link dekat description lah kalau korang nak try blok daripada Espada ni, yang E-Pro ni. E-Pro ni dia ada 62, 63 dengan 65. Alright. So kalau korang bajet tak tinggi tu, korang boleh try daripada Espada E-Pro blok. Okey, untuk 62, 63 dia punya piston dia tak macam ni tau. 65 je dia macam ni. 62 dengan 63 dia tak silap aku tinggi lagi. Dia punya bonggol tengah ni tinggi. Yang 65 je aku pelik kenapa dia macam ni. Mungkin adalah kot diorang dah buat kira-kira kan. Tapi aku dah tengok 62 memang tinggi gila. So kalau korang pasang tu, confirm CR korang melambung teruk ni. Next barang dia adalah carburetor Umar eh. Mana yang korang main motor ni takkanlah tak kenal kan dengan Umar kan. Alright, so ni adalah Umar Racing carburetor size 34 eh. Size 34. Alright, so kenapa aku pakai carburetor size 34 ni? Ini adalah permintaan daripada pemain JDE Garage sendiri. Dia bagi tahu dia lebih selesa lah menggunakan Umar Racing. Aku pun terkejut juga kenapa dia minta 34mm kan. So tak apa, aku dengar je lah cakap dia. Sekarang kalau tak dengar lah, tak dapat respon, kalau tak dapat yang baik-baik, silap apa juga kan. Okey, dan so ni barang-barang dia yang kau dapat. Umar ada hose, ada buku, dan ada stiker. Okey, daripada Umar. So ni 34mm eh. 34mm. Oh, ni aku dah masuk siap-siap dah hose ni. Okey. Dan untuk mengatakan korang, untuk barang-barang yang dekat motor aku sekarang ni, yang mana aku pakai carburetor Redlu 32, aku pakai blok dengan head 922 kan, blok Tobaki tu, itu semua dah ada buyer dah. Okey, sebab aku memang jual spek aku 63, daripada aku simpan buat karat je, baik aku jual kan. Dan benda tu dah ada buyer dah. Dan oh, aku tak lupa juga, untuk exhaust pun aku dah tukar. Yang mana sebelum ni kan aku pakai exhaust kati standard 30mm. Dan untuk 65 ni aku pakai 35mm JPO cutting standard. Alright. Sebab sekarang ni pun
tengah panas operasi, so jadi aku memilih untuk kasih tindik lah. Dan jangan risau untuk progress pemasangan untuk projek baru ni, aku akan update lah untuk next video. Alright, okay. So ni rumah 34mm eh. Okay, so jadi kalau korang berminat nak beli barang dua ni, aku akan letak link dekat description eh. Okay, so aku rasa itu saja untuk review dua barang ni. Okay, dan untuk exhaust 35 tu dah pasang dah dekat motor, sebab yang 32 tu aku dah jual dah. So jadi aku just beritahu lah, sebab sama je, cutting semua sama, cutting yang kata standard sebelum ni. Alright, so aku rasa video ni bersambung lah masa aku hantar motor ke JDE Garage. Alright. Oh ya, yeah, aku lupa juga. Dan untuk head pula, head aku suruh Pomeng yang carikan, dan dia cari head 20-25, tapi intake 8 lah. Sedang kata super head 20-25, dia kata tak ada brand ni. So sebab dia selalu pakai head tu, jadi aku just follow je lah. Jadi aku ada target lah untuk spek baru ni. So aku harap result dia lebih lah daripada apa yang aku jangka. Alright, okay. So okay, alright guys. So sekarang ni aku nak hantar motor LC aku ni pergi ke bengkel eh, JDE Garage eh. So ni barang dah ada semua. So aku tak buat on board, sebab ni pun aku balik kerja, aku tu capai motor nak aku nak turun hantar je. So memang agak rushing lah. Okay, so ni exhaust yang aku cakap tu, 35mm aku dah pakai, siap-siap. Alright, so apa-apa ni jumpa dekat bengkel lah. Alright. So alright guys, so sekarang ni aku dah dekat dengan JDE Garage eh. Pada korang kalau berminat nak pergi ke JDE Garage, dia dekat area Seri Gombak. Okay, dia bersebelahan dengan mailbox ni. Okay, bengkel dia kecil je, tapi orang Bumi Putera, orang Melayu kita. So motor ni memang aku tinggal lah. Alright. So untuk update motor ni aku akan bagi tahu korang dari semasa ke semasa, apa yang dia tambah, apa yang dikurang semua. Alright. Dan macam barang lama aku dah bagi tahu sebelum ni, yang member aku dah beli lah spek 63 aku ni. Alright. So exhaust 35 eh, cutting V1 eh. Ni second hand punya, tapi tu lah dia kena kickstarter pula tu, nanti lah adjust. Alright, so kalau berminat nak pergi ke JDE Garage, korang boleh pergi dekat Facebook dia. Ni aku letak dekat video ni, video dia dengan Instagram dia. Alright, so apa-apa kau roger je nombor yang ada dekat tertera dekat video ni. Alright.